Terus bangun tidur, ngapain ya? Wow, hujan guys. Nah, di TV kita pun kurang makan. Di sini juga jarang ada makan. Masih luas kan tempatnya, kan di belakang portal sini pun bisa guys, atau dalam sini guys ini bisa mungkin. Nah, sepuluh, tapi nanti kalau ada orang masuk kan berarti urusannya anjir. Oke, dan sebelum itu kita bikin cari-cari kayu dulu sih. Cari. Ngancurin kayu gak kreatif aja. Kita tepang-tepangin pohon-pohon yang mungkin menghalang untuk obat bangunan. Oh, itu di sana di lihat sini kita masih banyak masih. Nah itu pohon besar itu harus tepang. Oke. Nah ini pohon cabenya harus tepang guys. Biar enggak ngikutin kalau mau buat gerbang apa ya. Makan buat mau itu cuy tepeng kastil itu cuy dinding apa namanya pokoknya itu intinya. Ayo. Oh, ini ada cuma satu cuy. Ini ada solid di sini aja. Nah, potongnya langsung kita rapiin. Masa satu stok aja dah. 40.000 ayo sama lah aja sampai lanjut. Parah. Oh iya, kok dapat senjata ini dari mana? Ayo tahu enggak? Nah, mungkin farm di bawah sini mungkin, atau enggak di bawah sini. Kalau takutnya kalau bikin farm di bawah situ ya harus kondisi tinggi sih, takutnya dia doang kalau jatuh ya sih. Tapi boleh jadi ya biasa, tapi ingat devil di mana-mana guys. Yang terus sebentar itu cuma ini yang terus yang kita bakarin sih. Nah, yang tuh kayaknya tuh gini-gini yang dulu ya. Gue mau bikinnya tuh di bawah sini tuh fansnya lagi ya, gimana lagi sih cuy. Oke, kita jadiin kayu semua dulu dah. Nih, udah 2 stack
bikinnya stick lah, bikin banyak fans. Oke, 60 guys, full 60 betul baik. Oke, yo. Oke, sampai sini aja guys. Sini defense, iya defense lah. Ini kita fans keliling aja loh. Nanti kita coba bikin fans yang pintu gitu. Berarti betul ini blok-blok yang punya portal sih. Oke. Boom. Masih kurang sederet lagi ini. Kita sih cukup apa enggak sih? Oh, udah malam lagi cuy. Bang, keren. Gini ya enaknya ya, RP sendirian bisa serah-serah ya, enggak serah sih. Kalau RP sendiri tuh script itu bisa kita pikirkan sendiri guys, gak usah pakai kayak ya gitu. Kalau RP bareng-bareng kan harus bikin, kalau sendiri tuh harus udah kepikiran, yaudah gitu, yaudah gitu, rupanya gitu aja, yaudah. Itu udah kepikiran guys. Begitu guys, ini 21 cukup. Apa yang gak cukup anjir, harus cukup bor. Oh iya, anjir malah saya taruh ini harus semat anjir. Kita ke sebelah sini dulu dah. Hop, anjay, parkour. Hop. Ini kemana sih anjir? Hop. Okay, let's go bro. Let's go bro, yo. Yo. Masih kurang kayu nih, bor. Gua stick dah ada. Stick dah ada kan. Di intinya untuk kayunya doang sih. Kita cari yang oak aja dah. Karena itu kan semua kan oak kan. Kalau pakai lain tuh nggak mungkin, nggak mungkin. Gimana ya? Okay, tinggal kita crafting table dulu sih. Lah, oke, malah bikin squad slab, bambang, anjing lah. Walaupun gak ada 15 ini kayaknya itu gak ada 15. Ayo ngalahin anjir.
Tep 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 tep. Okay. Nice shot, bro. Hey yo. Yo, salah ya. Oke, ini ngalangi tanjirin dah. Nice. Good, bro. Dah, sini doang. Mungkin buat pintu kah? Pintu anjir. Sekarang gak ada pintu ya? Ya, emang gak ada pintu. Gitu lah sih, anjir. Ini pintu. Stik lagi, gak ada kayu. Oh, gini. Kita bikin pintu dari pohon kinan aja cuy. Oke. Anjir. Oke, bikin dari sini. Itu pintu udah serak, udah apalah. Nanti tar tengah-tengah gitu kan. Lucky bro. Ini taruh pinggir. Setelah itu yang tadi kita taruh bang. Boom, nice. Tinggal kita mencari bahan-bahannya sih. Ini air udah ada kan? Ini airnya seder apa sih? Ya. Kita bikin dulu airnya sini dah. Bikin air mungkin di sini. Kita cari air lagi di mana ya? Ya, kita kekurangan air, guys. Parah nih. Enggak ada air loh. Cuma di sana ada air. Tuh, cuma di sini sih ada air, cuy. Wow, bisa sih ternyata cuy. Oke, gini, kita bikin air. Okay. Aku mau bikin air permanen dulu dah. Bikin sekitar sini lah. 4x4 kan, setahu gua. Kalau bikin air permanen sih. Iyalah, masa enggak. Oke, kita ambil lagi air kolam. Wan cerita di bawah kan taruh anjir mereka pecat lo pecat itu sini boom. Oke, udah tenang airnya cuy, mantap. Bikin lagi tuh air di sini ini. Oke, ini dulu sih. Oke, itu tadi ada suara piak-piak. Ada ayam jantan mau bertelur. Mantek lah. Oke dah, ini ada sekitar. Maksudnya itu gini aja udah itu. Udah kan. Buat air-air tuh gini-gini aja cuy. Nanti kini mungkin kita pakai ganti itu juga wall. Bukan wall ya, bukan wall kayak kain gitu, bukan wall itu kayak dari stone gituan cuy. Tunggu. Nah, bikin kinian cuy, cobblestone wall, bukan wall dari domba anjir. Ya, aku juga sebenarnya bakal bikin rumahnya si Marlon Molly, tapi aku nggak tahu kapan. Oke, guys. Barang-barang kita udah rada penuh sih. Oke, tinggal kita cocok. Kita bingung sih cuy mana nanti rapan. Iya, udahlah. Jangan nanti dulu sih. Mungkin nanti ada di depan rumah gua itu di camp, kita cuma sini gitu doang. Oh, untung kok lantainya enggak
si yang udah cocok kan nonton. Ya kan loncat lagi ini bergerak auto jam anjir. Coba tanam gini enaknya pakai catanya kiri itu nanti kan enak dia kan full kan jatanya kan. Ah iyo nice nice ini cuma ya set nice good this kita ya separuh dulu ya. Oke okay. Oke okay, dah gua udah selesain nih semua cuy akhirnya. Tapi ya biasa belum ada apa-apa cuy, ada apa-apa juga anjir. Oh itu di atas kenapa ada delta dah, nanti aja dah kita ilangin dah untuk GMC karena kita kan GMC bisa sampai atas tuh gimana lu anjir. Oke. Dan mungkin kita bakal mining cuy. Karena mining adalah salah satu jalan untuk mining. Udah mining. Itu ya kan. Jadi kita intinya tuh mining. Jelas lah anjir. Ini setengah rupiah setengah enggak sih anjir sebenarnya sih. Rupanya tadi belum anjir, rupanya baik, sebentar kenapa lu. Oke, roleplay and action. Ayo ini bawah bedrock, kok aku mau jalan ya, ini sebenernya, ini tutup ya. Tempat mining. Mana sini ingat gak cuynya, apaan cuy bedrock. BTW ini batu-batu ini kok polished stone. Ah ini pun untuk gravel guys, dapat clean juga nice. Kita habisin ini kita dulu dah. Oke. Tadi ambil kan? Lah, ambil malah penuh lagi, cuy. Bodoh lah. Tadi kerap untuk hancurin, sekarang ada polus stun, cuy. Apaan? Hah? Ayo attack nih. What the hell? Apaan ini, cuy? Anjir. Kok malah ada gini-ginian? Coba ini gua enggak tahu sih takutnya cobaan atau apa gitu kan. Takutnya trap bor. Ini kita pompong gini kinan dulu dah. Destun. Belum kita bawa dulu ini kayu fence. Kita buang dulu, setelah itu kita tutup di sini. Nah, dah. lanjut ke RP dah. Tunggu. Oh. Ini kita taruh sini dah. Pas kan dua kan. Nah. Ini apaan cuy ya? Ah. Bukan kuil, bukannya buku kan. Tapi tiap masalah kan gitu cuy. Ini buka apaan cuy pak. Oh kita bawa keluar dulu lah. Okay, let's go bro. Hmm,
Let's go, bro. Yo. Udah gelap aja, Bor. Tak gelap. Yuk. Langsung aja. Tinggal. Ya, gini. Yuk, kita kemana dulu. Oke, kita 1, 2, 3. Kita baca dulu, guys. Mungkin ada sesuatu atau apa. Kan kita kan nggak tahu, kan, cuy. Oh ya, ini buat crafting alat-alat, yes. Wow, kapoknya mobilnya di sini, guys. Bisa di crafting, guys, ternyata, guys. Baru tahu gua, anjir. Nah, katanya kayak bisa nge-crafting itu, cuy. Skype. Oh iya, cuy, ini cuy, skate of wheels. Harus butuh 2 skate, 1 snowball, 1 ya udah gitu. Tapi warnanya tetap hijau, anjir. Oke, solar blade. Ditempa oleh seseorang di dasar Nether terdalam. Menurut legenda, bila kapaknya direndam di lautan lahar selama jutaan tahun dan gagangnya yang dijiwai sang matahari sampai berwarna merah, bagikan suara abadi dan terlahirkan kapak. Dan kapak memiliki tahapan tersendiri untuk mengambilnya. Karena mempunyai tahap 1, karena tanpa tahap 1 kapak tidak akan kuat. Nether 13, 5, 10. Ini koordinat lah. Di sini. Dan disinilah letak tempat tersebut, koordinat World Cave Portal. Koordinatnya mana sih, yang Nether atau yang koordinat yang ditaruh ini, guys? Udah, gini. Gua tungguin aja my wallet, guys. Mungkin ini stok gua itu upgrade dari X si my molly kan. Ya udah, kita taruh aja di sini, cuy. Kita simpen, jangan sampai ada orang yang tahu dulu. Berapa kalau ada orang yang tahu, guys? Oke, ini udah malam juga. Oke, kita tidur juga, guys.